Aduhai, coba lihat nih Bun Panan. Kira-kira bisa nggak ya kita icip-icip nasi goreng seblak yang merah menyala ini? Kayaknya aku tak sanggup deh. Tenang. Ada agen IPOP Akasha nih yang bakal nyobain dulu. Ini namanya nasi goreng seblak Bun Panan. Pas diicip di lidah, bakal bikin mata terbelalak pedes. Pas lah buat para pecinta pedas. Pergi ke kantin, ketemu sama Pak Oga. Lagi diem di meja sambil makan makaroni. Nasi seblak satu ini dijamin bikin sehat. Mantap! Langsung aja icip, pilih toppingnya sendiri di sini. Seblak jeletet murninya Bunda Pandananda. Mantap! Judulnya sih emang nasgor alias nasi goreng, tapi yang bikin spesial itu Bun Panan yang buatnya sengaja nambahin racikan seblak si kuliner enak asli Bandung. Ya, kayak seblak aja Bun Panan toppingnya. Ada kerupuk basah, ada bumbu pedas sama racikan kencur segar. Nyata bikin lidah bergoyang dan gak bikin kita linglung lagi karena perut kosong. Suka! Nah, kepikirannya tuh gimana sih Mbak? Kan ya semua macam-macam cemilan banyak ya. Iya. Tiba-tiba kayak ya udahlah gitu mau jualan seblak pakai topping yang unik. Dulu itu sebenarnya nggak kepikiran mau jual seblak sih, cuman kayak ibu-ibu rumah tangga gitu. Terus akhirnya main ke Bandung, kakak kasih masakan nyobain seblak gitu. Dikasih kuah yang banyak, terus saya pikir wah jualan di Jakarta kayaknya oke juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah ada 3 cabang. Alhamdulillah, langsung 3 cabang. Langsung aja makanya Bunda Panda Nanda ke sini. Ini nggak ngiler apa tuh, iya nasi gorengnya. Udah Mbak, aku izin mau nyicip-nyicip ya Mbak. Boleh. Ternyata ternyata Bun Panan, yang suka dan cinta si seblak ini banyak loh dari tahun 2014-an. Kayak cinta pada kebunda ya, banyak sedalam lautan. So cute! Kata agen IPOP Akasha kalau Bun Panan mau beli, bisa asik pilih topik unik. Atau bisa juga kok kalau mau polos-polos aja. Yang penting nyam-nyam-nyam-nyam dan lolos di lidah. Bun Panan, aku juga penasaran sama seblaknya. Makanya nih, karena di sini boleh milih topping sendiri, aku lagi milih-milih nih seblak mana yang akan aku makan. Nih, lihat toppingnya. Duh, Nanda pasti suka nih kalau yang pilih-pilih begini. Ada cheese stick, siomay, dan egg chicken roll. Pedasnya juga diaturin aja Bun Panan. Buat Nanda, mungkin gak pedes kali ya, atau level 1 cukup ya. Nah, buat Bun Pan, kalau berani cobain sampai level 5, ada. Dijamin hot ciletot. Bunda pada Nanda, harumnya ini pedesnya menusuk ke relung hidungku Bun. Gak usah lama-lama, langsung aja kita sikat. Bun Panan, baru beberapa suap. Lihat Bun nih, pedes banget. Tapi tetap semangat, nagih Bun. Kita cobain toppingnya ya. Pertama dari, ini pangsitnya dulu. Seluruhnya nggak kriuk-kriuk. Mantap. Sekarang kita cobain, sama si ini nih, isiannya cheese. Apakah akan lumer di mulut? Si kejunya meredam pedasnya Bun, untuk beberapa saat. Nah, masih ada yang lain topingnya. Yang ini yang topoki.
Bunda Panda Nanda, Mantul Surantul Bun. Ini pedes tapi nikmat, nagih. Cuman kalau makin dimakan, makin pedes. Ayamnya ya sekarang. Kita ambil dulu tulang-tulangnya. Ayamnya lembut, Bun. Si bumbu seblaknya ngeresep, jadi pasti makan tuh. Rasa bumbunya. Mantap. Mantul. Pandananda, si Kevin kucing tetangga sebelah hilang. Nih gimana aktingnya? Udah bagus kan? Tuh lihat mendukung banget nih. Mata udah berlinang ini, bibir udah jebleh Bun. Ini juga udah keringetan karena nasi gorengnya ini pedes banget. Ya ampun, nggak ngerti lagi. Tapi anehnya nih, ajaibnya. Pedasnya bikin nadi Bun. Jadi nih, sekali makan ini pedes, tapi pengen terus-terus-terus-terusan. Jadi begini deh nih, bener. Pedesnya. Rasanya gimana? Enak, rasa banget rasa seblaknya. Ini karena aku kan nambahin seblak nih ya Bun. Nih, topping sendiri, custom sendiri. Cuman kalau misalnya nggak pakai topping seblak pun, nggak pakai topping-topping ini, plek ketiplek cuman si nasi gorengnya doang, udah kerasa Bun seblaknya. Enak, mantap. Cucok, yuk makan lagi. Gak apa-apa, kalau pedesnya makin gak ngerti. Yang penting aku ngertiin kamu. So cute. Kasian, lihat Akasha kepedesan tuh, Bun Pan. Tapi bikin ngiler, ya gak sih? Bunda Panda Nanda, rasanya kayak gimana? Masih tetap pedes, Bun. Ini kan level 3 nih, tuh biar nih. Kuahnya aja sampai pekat kayak gini. Tapi tetap enak, dengkun lagi, bikin lagi. Rasa toppingnya kayak gimana? Ini kan unik ya, toppingnya topping goreng. Ada egg roll, ada ini apa stick isinya cheese. Sama ada siomay gitu ya. Jadi pas dimakan tuh ada kayak sensasi kesenian gitu Bun. Memang udah gak kerasa kerenyesan sih. Lebih kayak karena kan minyak sama si kuahnya gitu kan. Cuman pas dimakan, enak. Kayaknya buat Bunda Panda Nanda yang gak terlalu bisa pedas, mending pilih level 1 aja biar aman, enak di mulut dan juga di hati. Jangan kelewatan ngiler Bun Pan, jabanin aja nyok. Biar gak kelewat bingung dan linglung cari menu maxi, apalagi harganya pas di kantong. Ihiiiil, gak akan bikin kosong dompet ini. Order online terima, datang langsung juga bisa. Kalau agen Akasha, datangnya ke cabang yang di Pademangan, Jakarta Utara. Nah, dua cabang lagi di Tanjung Duren dan Serpong. Harap dicatat ya, baru buka jam 12 siang. Cus, kita pedes-pedesan.